Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi adik-adik sekalian yang telah berkunjung ke channel ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini, Papi Tetuko akan memberikan pengetahuan bagaimana mencari FPB dari 40 dan 64. Sebelum menentukan FPB, hal pertama yang harus kita jalani yaitu adalah mencari faktorisasi prima dari 40 dan 64 tersebut. Dan adik-adik buatkan dulu tabel sederhana seperti ranting pohon ini dan letakkan angka 40 dan 64 di bagian kanan atasnya. Dan untuk sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima. Adik-adik harus ingat bahwa ada 4 bilangan prima yang sering kita gunakan yaitu angka 2, 3, 5, dan 7. Dan untuk mengisi kotak kiri ini kita lakukan adalah mengisi bilangan prima yang pertama yaitu angka 2. Kemudian di kotak kanan ini adalah kita isi dengan pembagian antara 40 dibagi 2 yaitu 20. Pada saat hasil pembagian ini belum bilangan prima, maka kita harus membaginya lagi dengan bilangan prima. Kita isi lagi kotak di bawahnya dengan 2. Sekarang 20 dibagi 2 adalah 10. 10 belum bilangan prima, maka kita harus bagi lagi dengan angka 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Dan sekarang 5 itu sudah bilangan prima, sehingga pencarian faktorisasi prima dari 40 kita hentikan. Lalu kita tandai bilangan-bilangan prima yang kita dapat ini dengan memberi warna. Adik-adik bisa memberi tandanya dengan melingkarinya saja ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencari faktorisasi prima dari 64. Sama dengan cara di atas, kita letakkan angka 2 di sebelah kotak kiri ini. Kemudian kotak kanan adalah pembagian 64 dibagi 2 yaitu 32. 32 bukan bilangan prima, maka kita harus bagi lagi dengan angka 2. 32 dibagi 2 adalah 16. 16 juga bukan bilangan prima, kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. 16 dibagi 2 adalah 8. Dan 8 itu bukan bilangan prima, maka kita harus bagi lagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 adalah 4, dan 4 itu bukan bilangan prima, maka kita harus bagi lagi dengan bilangan prima 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bahwa hasil akhirnya adalah 2 dan ini sudah bilangan prima. Maka pencarian faktorisasi prima dari 64 kita hentikan. Kemudian kita beri tanda bilangan-bilangan prima yang kita dapatkan ini dengan memberinya warna. Ya, sekarang kita tinggal menuliskan faktorisasi prima dari 40. Yang disebut dengan faktorisasi prima adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Atau karena 2-nya berjumlah 3, kita bisa tuliskan 2 pangkat 3 dikali 5. Ini. Kemudian faktorisasi prima dari 64 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Karena angka 2-nya berjumlah 6, kita bisa tuliskan 2 pangkat 6. Sekarang kita sudah mendapatkan angka faktorisasi prima dari 40 dan 64. Langkah terakhir adalah kita tinggal menentukan FPB-nya. Untuk menentukan FPB, ingat rumusnya adalah FPB adalah perkalian faktor prima dengan syarat faktor tersebut harus ada di semua faktorisasi dan gunakan yang pangkat terkecil. Sekarang kita lihat di sini ada angka 2, di sini juga ada angka 2, maka dia masuk kriteria yang pertama yaitu harus ada di semua faktorisasi. Kita lihat apa namanya kriteria yang kedua adalah gunakan yang pangkat terkecil. Di sini pangkatnya pangkat 3, di sini pangkat 6, berarti pangkat yang terkecil adalah yang 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 termasuk dalam kriteria FPB. Kemudian kita lihat, di sini ada angka 5, di sini tidak ada angka 5,
dan itu tidak ada masuk ke kriteria FPB yang nomor 1, maka angka 5 bukan termasuk kriteria FPB. Sehingga FPB dari 46 dan 64 kita lihat hanya ada satu angka ini, yaitu 2 pangkat 3. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Oke, adik-adik, sampai sini kita sudah mendapatkan jawaban FPB dari 40 dan 64 adalah 8. Semoga adik-adik mengerti bagaimana cara mencari FPB ini, lalu praktekkan sehingga menjadi mahir. Untuk video selanjutnya, Papi Tituko akan tetap memberikan pengetahuan bagaimana mencari FPB ini. Jadi silakan subscribe untuk mendapatkan update video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.